Hot FM. Saya nak naik flight tu. Iman call, Iman cakap mama, we have done our best. Alif tak dapat diselamatkan lah. Landing kat Singapura tu memang kapal terbang tu tak macam biasa. Kapal terbang tu landing macam terhempak macam tu lah. Jatuh hempak lah. Macam jatuh, dia punya landing tu tak smooth lah. Terbang macam tu. And dia boleh terkejut. Saya sangat terkejut. Dan banyak orang lain terkejut juga. Tapi saya tersebut masa tu. Saya sebut masa terbang tu saya, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Apa ni? Saya sebut daripada mulut saya, memang saya sebut apa ni. Saya pegang anak saya, puteri saya pegang. Astaghfirullahalazim, apa ni? Saya bila sampai turun je, bila dia orang bagi buka, saya buka phone masa tu lah. Saya dapat call gini-gini, mak, Alif tak sedar diri, Dan saya ada terasa, that was tadi. Macam, lepas tu memang lepas tu saya video call dengan anak saya, apa-apa semua. Saya video call, cakap Alif, bangun Alif, mucap-mucap. Saya sempat tengok dia. Bakti dia yang terakhir, hantar saya pergi airport. Jadi, bila ni saya macam senyum macam, aku redha ya Allah, aku redha. Saya doa kita sebagai ibu kan, anak kita pergi syurga. Masa Johan dulu pun saya always mengharapkan miracle macam, ya Allah bagilah keajaiban dengan. Tapi, yalah itu kehendak saya, tapi bukan kehendak Allah kan. Sampai satu point bagi saya, yalah kalau dah ini yang Allah takdirkan daripada ketentuan masa kita lahir tu dah tertentu semua kan. Kita kena terima lah. Saya sayang Johan, saya sayang anak saya. Allah lagi sayang. Dan yang saya orang kata sangat bersyukur, bukan bersyukur dia pergi tu, bersyukur dengan Allah ambil dia dalam keadaan yang baik. Dia tidaklah suffer, tak ada macam orang kata tragic benda-benda yang amat. Macam Abang Johan dulu pagi Jumaat ke hospital tu, dah cantik dah dia punya tu. Mungkin masa tu lepas subuh, mungkin dia dalam wuduk apa semua. So, orang kata kalau kita nak endingnya hidup kita, kita nak macam tu. Kita nak yang cantik kan. Husnul khatimah. Husnul khatimah insyaAllah. Kita kita seorang entertainer Syed, sebagai seorang penyanyi, ambil masa lama untuk saya nak biasakan diri saya. Bila kita menyanyi tu, kita turun, kita sebagai penyanyi, kita turun, isteri lah kita sampai tu first ke, mesti suami kita dulu. Yang lepas tu janji tadi yang begini-gini. Tuhan saja tahu, saya ada staff ramai, saya ada team ramai. Tapi mungkin saya tak pernah cerita kat orang kot. Bila saya menyanyi kan, saya macam, I just wish somebody can hug me and you know, macam. Tapi and tak ada orang tu. Tak ada. So, ambil masa untuk saya macam menyesuaikan diri. Jadi dia macam, tak apalah. Pada yang masih ada pasangan saya nak advice, sayangi pasangan anda. Ya, dengar tu. Seburuk mana berpasangan anda, bersyukurlah anda ada pasangan. Sayangi, hargai dia sampai ke hujung. Untuk yang dah melalui ujian-ujian yang Allah dah tetapkan, sebut senang tapi kena belajar. Memang redha. Dia sabar, redha, sabar dan syukur. Tiga ni berkait. Kita pun dah tahu akak banyak melalui dukaan yang besar. Seperti kehilangan orang yang tersayang. Jadi kita nak tahu sikit lah macam mana kehidupan Kak Nora sekarang. Alhamdulillah syukur. Saya bersyukur sangat-sangat saya dikelilingi dengan orang-orang yang sangat baik-baik, yang banyak kawan-kawan, yang sangat orang kata positif dan sangat selalu memberi saya inspirasi dan juga membantu saya, menolong saya di saat saya orang kata yalah ditimpa ujian apa semua. So, alhamdulillah bagi saya mendapat kawan-kawan yang baik pun satu rezeki juga, satu rahmat, satu nikmat daripada Allah bagi. Dan macam saya selalu share, hidup kita ni sementara je. So gunakanlah sebaik mungkin. Dan kita kena ingat apa saja yang berlaku pada diri kita, baik suka ataupun duka, suka ke tak suka ke, itu adalah ketentuan Allah. Kita hanya patut menerimanya dan kena sabar, dan last sekali kena redha. Redha meaning bukan di bulat saja, redha maknanya kita sabar bertahan dan juga menerima segala ketentuan Allah tu. So, insyaallah itulah kunci kekuatan untuk saya. Kata keberatan nak share, akan nak pergi ke tanah suci Mekah nanti kan, mungkin akak boleh share apa akaknya doa yang akak nak panjatkan kat sana.
Okay, pertama sekali semua orang seronok boleh dapat menjejakkan kaki kita ke tanah suci kan. Itu pun rahmat juga, bukan semua orang terpilih. So insyaAllah saya minta-minta. Pertama sekali saya nak bacakan doa kawan-kawan, sahabat-sahabat dan juga peminat yang berhajat untuk saya bacakan. InsyaAllah saya akan bacakan dan saya juga akan tunaikan permintaan-permintaan. So basically saya nak membantu orang lain juga, ajak bersama-sama boleh pergi umrah dengan saya nanti insyaAllah. Dan untuk diri saya sendiri, bagi saya this is the right time untuk saya, orang kata, rejuvenate myself lah kan, masa dengan untuk saya untuk sama Allah, menajat dengan Allah. Sebab kita kat sini ni kadang-kadang yalah sibuk dengan kerja, dengan urusan anak-anak semua. So ini adalah peluang yang paling istimewa untuk saya, nak tenangkan diri. InsyaAllah 2020 kan, moga ada sinar baru untuk diri saya, murah rezeki lagi dan juga kebahagiaan untuk saya dan juga anak-anak saya lah. Dan saya juga berdoa semoga saya boleh back to the scene dalam industri insyaAllah, boleh contribute apa yang patut dan murah rezeki lah insyaAllah. Hot FM.